mentor yang bagus, dengan guidance dari Tuan Das yang bagus, dengan produk yang berkualiti adalah combination yang paling best untuk kita jual produk. Senang jual bantal adalah senang, pacak tepi jalan, pasang banting tu, insyaAllah orang akan berhenti. Nama saya Iskandar Zulkarnain bin Iskandar Perwira Putra, berumur 33 tahun. Premium reseller untuk bulan September, Alhamdulillah. Duduk di Puchong dan base saya kebanyakannya CBS dan COD Puchong dan Lembah Kelang lah. Saya kenal di AG daripada masa PKP. Okey, masa PKP lockdown tu, saya dengan kawan saya semua buat video call. Satu hari tu, saya video call dengan Shauki, ML Shauki. Okey, ML Shauki ni pula, dia kenalkan saya dengan DAG. Masa video call tu, dia dengan seorang lagi premium reseller Helmi daripada Sarawak pun sama, jual bantal juga. Kita orang ni satu kelas. Dulu masih belajar satu kelas. So masa video call tu, Helmi tunjuk dia punya barang, Shauki tunjuk dia punya barang. Okey, kata dia panggil saya Iskandar, "Is, aku jual bantal bla 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 bla. Dapat target macam ni, macam mana nak jual?" Dia cerita semua kan. Lepas tu dia kata, "Eh, main sini tengok bantal." Dia buka dia punya pintu store dia tu, daripada lantai sampai ke siling bantal. Dia cakap, "Ada ke orang beli?" Kan? Dia cakap, "Ada, jangan risau, insyaAllah rezeki tu ada." So, bermula pada situ, saya message personal kat dia, "Nak try." Okay, pengalaman menarik eh. Ada banyak, tapi yang mungkin satu atau dua yang paling besar adalah ilmu yang tak berhenti daripada Tuan Das dan mentor lah. Tapi Tuan Das memang dia break the ice ataupun dia pecahkan minda setiap anak bantal siapa yang nak. Contoh saya betul-betul nak, saya join kelas dia, apa yang dia bagi tahu pipeline. Yang indah hanya dia macam mana nak ubah saya, hanya saya ni pekerja swasta, macam mana nak besarkan lagi hasil pendapatan saya tu daripada hanya bekerja sahaja, keluar daripada zone selesa untuk improve kehidupan, untuk improve salary, untuk improve kehendak family lah. Itu antara yang paling besar dia, Tuan Das punya ilmu, Das Abdul Global yang hebat, sebab ilmu yang tak berhenti kepada reseller saya tu. So, saya rasa bermanfaat dan puas hati dengan Das Abdul Global lah. Dan ilmu yang dia bagi itu tak semestinya saya akan jual bantal 100 tahun. Mungkin ilmu yang dia bagi ni saya boleh jual benda lain. Soalan senang ataupun tidak jual bantal bergantung kepada reseller ataupun orang tu sendiri. Okey, macam saya dengan mentor yang bagus, dengan guidance dari Tuan Das yang bagus, dengan produk yang berkualiti adalah combination yang paling best untuk kita jual produk. Senang jual bantal adalah senang, pacak tepi jalan, pasang flyers, pasang banting tu, insyaAllah orang akan berhenti. Dengan billboard tepi highway dekat Elite, dekat Plus, semua ada dengan Das Abdul Global, DAG, DAG, DAG. So orang dah curious, apa produk ni? Kenapa banyak sangat produk ni? Bila dia jumpa tepi jalan, dia berhenti. Dan itu baru tugas kita, macam mana kita nak olah ataupun kita nak bantu orang tu tidur yang lebih selesa, bangun subuh senang, penat bekerja seharian, balik rumah dapat tidur hotel setiap malam. Push factor ni bagi saya dapat ayat daripada Tuan Das tu, dia kata keluar daripada zone selesa. Saya dah ada, insyaAllah, Alhamdulillah setakat ni apa yang saya ada, saya dah ada semuanya. Saya dah ada anak yang anak saya dah ada family yang tak ada anak, ada yang family ada anak. Ada yang tak ada rumah, saya Alhamdulillah dah ada rumah walaupun kecil macam ni, saya syukur dengan rezeki saya. Saya ada kereta walaupun kereta tu buruk tapi saya dah habis bayar, itu saya punya win. Dengan hasil bantal saya habiskan kereta. So saya ada hutang rumah saja. Saya tak ada personal loan, saya tak ada credit card. So saya buang semua yang tu. So bila Tuan Das bagi tahu siapa nak keluar daripada zon selesa. Tapi nak keluar zon selesa bukan senang. Kau dah ada satu kerja yang hebat. Kau ada satu gaji yang besar. Kau dah selesa dah, tak perlu buat apa dah. Pergi kerja, balik kerja, enjoy kat rumah, done. Tapi soalan yang paling besar, sampai bila? So 4 bulan roughly saya boleh jual RM30,000. Harapan saya pertamanya, saya nak keluar daripada zon selesa, saya dapat berniaga, saya dapat ilmu yang tanpa henti. Saya ingin lihat DAG di dalam supermarket. Even though Jasco, Pakson, Tesco kecil juga apa,
ada satu ruangan besar itu tulis DAG. Itu harapan saya, insya Allah. Kalau boleh, saya lah orang pertama yang duduk dalam mall tu.